terpadu, satu pintu di bidang benar-benar, dan yang ketiga pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah Kabupaten Sikar. Pendelegasian sebagaimana sebagian kewenangan berdinas kepada DPP-DPSP Kabupaten Sikar ini diatur di dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Sikar Nomor 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. DPP-DPSP Kabupaten Sikar diberi kewenangan mengelola perizinan sebanyak 70 jenis dan non perizinan sebanyak 2 jenis. Terpaduan sebanyak 1.776 izin. Selama proyek tersebut, jenis izin yang terbit secara manual paling banyak adalah izin mendirikan bangunan sebanyak 1.171. Investor yang telah memperoleh izin prinsip penanaman modal punya kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau yang biasa disebut dengan LKPM kepada DPM-PTSP. LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan seluruh permasalahan yang terhadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala melalui aplikasi LKPM online yang telah disediakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan investor wajib menyampaikan LKPM setiap triwulan. Nanti ada materi khusus tentang bagaimana kita melaporkan 50 miliar realisasi 927 miliar lebih. Jadi target investasi ini diberikan oleh pemerintah pusat ya melalui DKPM. Jadi setiap kabupaten kota di Indonesia ini diberi target investasi, investasi. Kemudian di tahun 2019 karena itu kita akan mengikuti dengan saksama. Jadi kalau ada